Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. SIMKIM menjadi tulang punggung bagi Ditjen Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian. Berikut capaian kinerja Ditjen Imigrasi pada tahun 2019. Pelayanan kepada warga negara Indonesia telah diterbitkan paspor sebanyak 2.874.439. Pengawasan dengan cara penundaan penerbitan paspor karena diduga pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pengawasan dengan cara penundaan keberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pelayanan kepada warga negara asing berupa pemberian izin tinggal kunjungan sebanyak 168.166. Izin tinggal terbatas sebanyak 68.350. Dan izin tinggal tetap sebanyak 1.632. Sistem Border Control Management Ditjen Imigrasi mencatat data perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi masuk dan keluar wilayah Indonesia sebanyak 38.201.902 pelintas, terdiri dari 21.067.241 WNA dan 17.134.661 WNI. Dalam rangka kegiatan pengawasan orang asing, telah terbentuk 2.235 timpora di seluruh Indonesia. Dalam penegakan hukum keimigrasian, telah dilakukan tindakan administratif keimigrasian dan pro justisia. Ditjen Imigrasi akan terus berkomitmen memberikan pelayanan keimigrasian dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.